Halo semuanya, nama saya Berwin. Saya alumni dari Semak 1 Penabur Jakarta di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Untuk kesibukannya, sekarang lagi mempersiapkan kuliah aja, belajar-belajar hal yang mungkin akan berguna nanti untuk kuliah. Dan untuk study abroad-nya nanti saya akan ke Stanford University. Untuk majornya masih undeclared, tapi kemungkinan besar saya akan ambil computer science nanti di tahun kedua. Tentunya rasanya sangat senang ya, dan lega juga. Leganya itu paling berasa sih, karena kan kalau tanpa beasiswa BIM ini, kemungkinan saya nggak akan mungkin untuk kuliah ke luar negeri. Tapi dengan adanya beasiswa Indonesia Maju ini, dan ya beruntungnya juga saya menjadi salah satu bagian dari program beasiswanya, saya jadi punya kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri. Jadi perasaannya senang dan lega. Alasan saya ingin kuliah ke luar negeri itu sebenarnya melihat opportunity di luar sana. Karena menurut saya kuliah ke luar negeri itu bakal menjadi sangat eye-opening. Kita dipertemukan dengan mungkin budaya-budaya yang sebelumnya kita nggak pernah lihat. Kemudian juga sistem edukasinya yang mungkin berbeda dari Indonesia. Jadi dengan kuliah di luar negeri itu menurut saya bisa mendapatkan banyak experience-experience baru yang tentunya nanti juga berguna untuk karir saya ke depannya. Alasan saya milih Stanford itu tentunya untuk jurusan yang saya ingin pilih nanti, Computer Science. Stanford ini termasuk salah satu sekolah yang memiliki edukasi Computer Science yang paling baik di dunia. Dan juga saya sering membaca di internet atau dari sumber-sumber lain bahwa Stanford ini adalah lingkungan di Stanford ini sangat kolaboratif. Dan lingkungan-lingkungan seperti itulah yang sebenarnya saya ingin cari, karena saya percaya bahwa lingkungan yang kolaboratif yang tidak terlalu menekankan kepada kompetitif itu bisa menjadi lingkungan yang sangat membangun untuk kedepannya gitu. Dan juga saya melihat bahwa profesor-profesor, dosen-dosen di Stanford itu sangat inspirasional, dan menurut saya adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk bisa belajar langsung dari mereka. Sebelumnya sebenarnya saya ada daftar totalnya sekitar 5 universitas. Yang pertama itu ada NTU, NUS, University of Toronto, sama UC Berkeley, dan yang terakhir juga Stanford gitu. Kalau untuk UTBK itu sebenarnya tadinya pengen ya, tapi ternyata nggak sempet, jadinya nggak sempet daftar. Kalau untuk SNMPTN ini kebetulan nggak daftar karena kan tujuan saya utamanya ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau untuk SNMPTN menurut saya kalau saya dapat dan kemudian saya nggak ambil itu bisa merugikan banyak pihak menurut saya. Jadi kendalanya itu pertama bahasa ya. Jadi jujur saya sebelum daftar BIM itu saya jarang banget pakai bahasa Inggris. Maksudnya di sekolah ada belajar Inggris tapi jarang banget dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Pertama kali bener-bener ngomong Inggris itu pas mau interview BIM gitu. Jadi untuk ngejar bahasanya itu lumayan sulit, apalagi untuk bisa menuhi requirements IELTS-nya gitu. Untuk ke Amerika kan khususnya lumayan tinggi ya requirement-nya untuk IELTS dan lain-lain. Jadi waktu itu kendalanya mungkin untuk menyesuaikan diri dan juga untuk persiapan untuk tes-tes tersebut gitu. Kendala keduanya itu juga karena mengikuti program BIM persiapan beasiswa ke luar negeri ini, mereka memadatkan kita dengan kegiatan-kegiatan. Jadi satu minggu itu full, dari Senin sampai Jumat kita diberikan kursus. Dan itu juga di tengah kita banyak ulangan di sekolah, banyak tugas di sekolah. Jadi mungkin kendalanya di mengatur waktu supaya semuanya terselesaikan dengan baik. Mungkin bukan kendala ya, tapi cukup challenging aja untuk bisa bikin esai terutama di US ya, karena menurut saya bahkan membuat esai untuk di US sama di Asia itu merupakan hal yang berbeda gitu. Untuk apply misalnya NUS, NTU, mereka itu pengen esainya straightforward, nggak perlu panjang-panjang. Sedangkan di Amerika itu justru sepertinya kita harus membuat esai kita itu cukup panjang dan menarik untuk dibaca gitu. Jadi mungkin menyesuaikan ke arah sananya aja cukup menantang, tapi ya dengan spend waktu yang cukup dan juga atur waktu dengan baik, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, jadi kemarin untuk program BIM S1 ke luar negeri itu, BIM memberikan konselor untuk
tujuan Universitas Asia itu memang scooters, dan saya akhirnya mengikuti scooters karena dalam pilihan BIM saya itu saya memilih NUS dan juga NTU gitu. Jadi kemarin untuk di scooters ini saya masuk ke dalam program, tentunya konselingnya mencakup review esai dan juga bisa review portofolio, bikin CV, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan oleh scooters untuk saya mempersiapkan aplikasi di Universitas Asia kemarin. Oke, jadi kemarin kebantunya itu dalam membentuk membuat CV dan juga review esai. Jadi dalam waktu yang singkat, waktu itu saya bikin esai untuk ke NUS dan saya waktu itu booking meeting dengan mentor saya, dan waktu itu mentor saya langsung memberikan komentar-komentar dan advice yang sangat membangun untuk saya merevisi esainya sampai akhirnya esai saya siap untuk dikumpulkan ke universitasnya. Dan juga mentor saya memberikan saran-saran juga untuk membuat CV saya lebih, mungkin lebih profesional dan juga lebih kuat gitu untuk dibaca. Menurut saya program di Scooters ini sangat worth it untuk diikuti karena meskipun aplikasi di Asia itu sekarang menurut saya tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak requirements-requirements-nya, tetapi justru dengan requirements yang sedikit itu kita harus bisa membuat setiap komponen aplikasi kita itu kuat gitu. Dan menurut saya kemarin Scooters sangat membantu saya untuk mereview esainya, untuk bisa meningkatkan personal brandingnya, dan juga untuk bisa membuat esai itu lebih, bisa dibilang lebih profesional. Dan tentunya saya akan merekomendasikan Scooters ini kepada teman-teman yang mungkin ingin apply ke universitas, karena menurut saya mentornya juga sangat friendly dan juga mentornya sangat profesional, sangat berpengalaman, dan memang menurut saya mereka sangat berdedikasi untuk membantu murid-muridnya masuk ke universitas di luar negeri. Untuk di Stanford nanti 2-3 tahun ke depan kemungkinan belum melakukan sesuatu yang besar sih, tetapi saya memang berencana untuk di Stanford itu sebisa mungkin mengikuti organisasi-organisasi di sana. Pertama, organisasi yang memang berhubungan dengan major saya, yakni computer science, karena dengan demikian saya bisa berkolaborasi sekaligus belajar. Tapi yang kedua juga saya mungkin akan mengikuti organisasi yang memang sesuai dengan hobi saya, seperti musik atau olahraga. Jadi saya mungkin akan aktif berpartisipasi dalam organisasi seperti ini. Pesan saya untuk Scooters, semoga untuk kedepannya Scooters bisa terus memberikan layanan terbaik untuk tunas-tunas bangsa, karena menurut saya untuk sekarang dan 10 tahun ke depan, orang-orang yang menimba ilmu di saat inilah yang akan berpengaruh nanti untuk Indonesia Emas tahun 2045. Jadi saya berharap bahwa Scooters bisa menjadi salah satu pendukung untuk mencapai visi bangsa tersebut. Untuk para hunters yang ingin belajar atau ingin menimba ilmu ke luar negeri, jangan pernah patah semangat. Ingat bahwa segala sesuatu itu bisa dicapai asalkan kita bekerja keras. Kalaupun gagal, menurut saya gagal itu adalah suatu proses untuk mencapai kesuksesan nantinya. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan, tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai pelajaran. Jadikan kegagalan itu sebagai media kita mencari di mana kurangnya diri kita, dan pada akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Scooters, your study abroad partner.